Hi guys, welcome to Lentang Remis with me. I am Retno Dewi in Hong Kong, and today we are going to talk about day of week in Cantonese. Baka lai hao, tung ying le to hok kong tong wa biong hok. Hok tung xin ying xik lai. Kam yat o yu bau ta ka, yung kong tong wa kong yat yat, wa che xin ye. Halo semua, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini pelajaran kita tentang nama-nama hari dalam bahasa Kantonis. Ini adalah pelajaran yang sangat mudah apabila teman-teman telah menyaksikan video saya yang ini. Begitu juga yang ini. Atau saya pasang iCard-nya di atas sini, yang ini ya, dan juga yang ini. Tinggal dibuka saja link-nya ya, oke ya. Nama-nama hari dalam bahasa Kantonis disebut dengan Singge atau Lepai. Sebenarnya Singge atau Lepai itu kalau diartikan secara langsung artinya minggu. Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Singge yat, minggu satu. Maksudnya sih hari ke satu, Senin. Makanya saya kasih judul Day of Week in Cantonese. Oke, saya ulangi. Singge yat artinya minggu satu. Maksudnya sih hari ke satu, artinya Senin atau Monday. Next, Singge Yi, minggu dua, artinya atau maksudnya hari kedua, Selasa, Thursday. Next, Singge Sam, minggu tiga, maksudnya sih hari ketiga, yaitu Rabu, Wednesday. Oke, selanjutnya Singge Shei. Minggu empat, ya maksudnya hari keempat, yaitu hari Kamis atau Thursday. Selanjutnya, Singge em, minggu lima. Sudah hafal maksudnya? Hari kelima, Jumat, Friday. Berikutnya, Singge lo, minggu enam. Maksudnya hari keenam, yaitu Sabtu, Saturday. Berikutnya, perhatikan, Singge ya. Minggu hari, maksudnya ya hari Minggu, Sunday. Singge ya, Singge yi, Singge sam, Singge sei, Singge em, Singge lo, Singge ya. Singge atau juga lepai artinya hari. Tetapi Singge adalah arti untuk spoken, sedangkan lepai dipakai untuk dokumen. Maksudnya gini loh teman-teman ya, seperti halnya tanggal artinya bisa ho atau yat. Misalkan tanggal 10, spoken kita menyebutnya sabho, tetapi dalam kalender ditulisnya sabyat. Begitu ya guys ya, paham ya? Sekarang mari kita bahas tentang Singge yat yang hari Minggu dan Singge yat yang hari Senin. Bagaimana membedakannya? Saya menggunakan Singge saja ya, karena kan kita berbicara tentang spoken ya, bukan dokumen. Oke ya, paham? Singge yat. Yatnya yat yang nomor 6. Ingat rumus nadanya? Sam kou leng sei em yi. Atau yang sudah menjadi kalimat. Kei ho kuai emai ji. Ji, ji. Begitu ya. Jadi, nada ji itu tinggal diganti saja dengan kata yat. Yat, ji, yat. Begitu ya. Singge yat. Itu artinya hari Minggu. Karena yatnya yat yang nomor 6. Yat. Begitu ya, paham ya? Sekarang Singge yat. Yat yang ini, yat dengan nada yang nomor satu. Artinya kebetulan juga satu. Singge yat,
artinya hari ke-1, yaitu Senin. Nadanya kita ingat-ingat aja. Waktu berhitung ya. Yat yisam, begitu ya. Jadi singge yat, begitu ya. Artinya hari Senin. Oke, paham ya? Vocabulary. Hari ini, kamyat. Today. Kemarin, gamyat. Yesterday. Kemarin lusa, chinyat. Day after yesterday. Besok, tingyat. Tomorrow. Lusa, hauyat. Day after tomorrow. In the sentence, lei kamyat tam tahana. Hari ini kamu senggang atau ada waktu tidak? Are you free today? Kamyat singge kea. Hari ini hari apa? What day today? Kamyat singge sama. Hari ini hari Rabu. Today is Wednesday. Mta ohomonga moisi. Tidak bisa, saya sangat sibuk. Maaf. Kan, I really busy. Sorry. Tingyat leh. Bagaimana kalau besok? How about tomorrow? Hoa. Baiklah. Okay. So that is for today. Today we talk about day of week in Cantonese. If you have any question, please leave your message in comment section. And also please subscribe for my video more later. Thank you so much. Tem, jiki choy kina. Wassalam. Bye bye.